Assalamualaikum, saya Ahmad Asim dekat sini. So, di kesempatan inilah saya ada masa untuk nak pergi bercuti, travel sorang-sorang dekat bandaraya Bangkok. Walaupun saya boleh bercakap Thai, Tapi agak struggle juga sebab saya tak boleh nak membaca dan juga menulis bahasa Thai. So, jadinya saya baru lepas check in dekat hotel saya kat belakang ni. Agak lambat 1 jam sebab saya dalam perjalanan daripada kampung saya di Salaburi ke Bangkok ambil masa dalam 2 jam macam tu. So, saya dah kemas-kemas dah apa barang semua kat dalam bilik. Lainnya, sekarang ni saya tengah tunggu Grab motor untuk nak ke kedai makan. So, by the way, saya nak bagi tahu korang yang konten video ini adalah saya nak share kat korang tempat ataupun tempat makan lah, restoran halal yang ada dekat Bangkok. Sebab ramai orang macam agak struggle bila sampai Bangkok je nak cari restoran halal, nak cari makan halal yang sedap-sedap. Tak ada, kurang kan? So, saya nak bawa korang semua ke restoran halal di Bangkok. Let's go! Okay guys, sekarang ni saya dah sampai dekat Talat Yod, Tanun Thani. So kat sini saya pernah datang makan dekat restoran halal food ni. Saya pernah makan dah 2 kali. So masuk ni kali yang ketiga. So saya nak kena ingat balik kedai tu dekat mana, sebabnya keadaan kat sini semua dah berubah, tak macam tu. Sebab dulu saya datang 3 tahun yang lepas, saya bawa kawan-kawan saya lah datang kat sini. So memang sangat recommended makanan kat sini dan sedap. Let's go. Kedai yang pertama adalah Aisyah Rosdi. Kedai ni aku dah datang 2 kali dah, dan ini adalah kali yang ketiga aku datang makan kat kedai ni. Dulu kedai dia dekat sana tau, seberang sana. Kecil je, dia dekat lorong. Sekarang ni kedai dia dah besar. Dia dah beli orang kata apa, dah beli lot kot, dah beli rumah kedai. So dia dah besar dah. So jangan risau kalau korang waste kat sini, macam kalau pakai Grab tu macam susah tau sebab dia tak detect. Jadinya korang boleh Grab, letak location Thai Lanta. So dia memang bertentangan dengan Thai Lanta. So ini adalah kawasan market sebenarnya. So boleh beli barang-barang, baju-baju ke apa ke semua kat sini. Sekarang ni kita nak ke next location. Let's go. Sekarang ni dah sudah makan, kenyang. Saya berada dekat Wat Arun kat belakang ni. So, Wat Arun ni, ini adalah kali kedua saya datang. Kali pertama saya datang dengan Chopeng dengan Zaf. Kita orang tak dapat nak masuk Wat sebab dia ada timing dia, pukul 5 dah tutup dah. Saya nampak dekat tepi jalan sana tu ada orang macam korang boleh sewa kostum Thai traditional punya kostum. So, kita pergi tengok berapa harga dia. Okay guys, kita dah settle pakai baju traditional Thai dekat kedai Tawan kat sini. Ini kedai ni betul-betul depan Wat Arun. So, jadi kita nak masuk, dan dia sewa untuk satu shoot ni adalah sebanyak 200 baht. Sekejaplah saya masuk dululah. Tiket untuk masuk ke Wat Arun adalah sebanyak 100 baht sahaja seorang, dan korang akan diberi sebotol air mineral. Wat Arun adalah landmark utama kota Kurung Tep Mahanakhon yang terletak di Menam Chow Phraya, yang menjadi laluan air utama di bandar ini. Suktu dan juga seni bina ini menjadi tarikan pelancong untuk melihat kesenian agama Buddha yang menjadi agama dominan di tanah Thailand. Wat Arun ni dia memang berhadapan dengan sungai Menam Chow Phraya. So itulah sungai besar dekat Bangkok. Dia ada tempat untuk sembahyang untuk Buddhis dekat sini. Lepas tu dekat dalam Wat tu kita boleh tengok seni bina traditional Thai. Lepas tu kat belah sana kita ada untuk bagi ikan makan, tempat-tempat ambil gambar. So memang sangat-sangat cantik kat sini. Dekat Wat Arun ni memang tempat port tourist untuk ambil gambar,
fotografer untuk datang ambil gambar. Memang spot dia memang cantik, terutama waktu matahari terbenam tu, matahari di sebalik Arun ni memang cantik. Lepas tu orang ambil kesempatan untuk sewa baju tradisional Thailand untuk ambil gambar kat sini, sangat-sangatlah berbaloi untuk korang datang. Sebab harga sewa dia 200 baht sahaja. Setiap agama dia ada orang tak apa pantang larang juga. Kalau macam Buddha, korang tak boleh letak tatu pada tatu simbol Buddha tu pada korang punya body, pakaian, seluar ke. Lepas tu kalau nak masuk temple, kena pakai seluar panjang dan tak boleh pakai seksi. Okay, saya pun dah settle buat tour dalam Wat Arun tu bersama dengan baju tradisional Thailand ni. So lepas ni saya nak pergi pulangkan baju ni, nak ambil beg saya sebab beg saya letak kat sana. Kemudian saya akan masuk balik, lalu balik jalan tadi, naik boat merentasi Sungai Chao Phraya untuk kita pergi ke Ikon Siam. Wat Arun telah wujud sejak lebih kurang 300 tahun dahulu lagi, ketika zaman kegemilangan Ayutthaya, iaitu pada kurun ke-17 lagi. Nama asal Wat Arun ialah Wat Makok. Sekarang ni saya dekat pier number 1 sebab kita daripada Wat Arun kita nak ke Ikon Siam. So tiket dia 30 baht. So kena tunggulah boat datang. Ketika itu, Raja Taksin berhasrat untuk menubuhkan ibu kota baharu, Ton Buri. Dia mengembara di sepanjang Sungai Chao Phraya dan tiba di hadapan Wat Makok ketika matahari terbenam. Kemudian, Wat Arun itu dipanggil Wat Chang. Namun, pada pemerintahan Raja Rama II, awal abad ke-19, Wat itu telah bertukar nama ke Wat Arun. Nama Wat Arun telah digunapakai sehingga ke hari ini. Guys, what's up? Akhirnya saya dah sampai dekat Ikon Siam. Kat belakang saya ni sangatlah cantik. Ini dah super supermarket, bukan supermarket, shopping mall yang grand dekat Sungai Chao Phraya kat Bangkok ni. So, saya tak percaya saya boleh travel sorang-sorang sebenarnya. Okay, saya dengar cerita dalam Ikon Siam ni ada makan halal dekat dia, dekat bawah tak silap saya. Jom lah kita pergi cari, ada tak ada kita redah je lah. Jom. Ikon Siam terletak di Sungai Menam Chao Phraya. Untuk ke sini, korang boleh ambil kapal dari Wat Arun sambil menikmati angin Bangkok selama lebih kurang 15 minit, atau boleh naik BTS turun ke stesen Krung Thon Buri. Ikon Siam adalah salah satu mall yang terbesar di Asia, telah dibuka pada November 2018 lagi. Okay guys, sekarang ni saya dah dalam Ikon Siam. So kat bawah ni, dekat basement dia ada macam food court besar tak besar. Macam-macam jual, bukan sahaja makanan je, ada baju, ada aksesori, macam-macam lah. Buah-buahan pun ada jual juga. So korang boleh turun dekat basement bawah dia. Dan apa yang saya dapat hari ni, ni memang halal food. Iaitu nasi biryani. Hai. Dia macam nasi ayam lah tapi biryani. Okay. Lepas tu saya dapat air kelapa. Air kelapa ni yang dah dipopek, dikupas. Coconut foam. So kita nak try makan. Harga untuk nasi biryani ni, hao man kai ni. Hao mukai. Hao mukai ke hao man kai? Aku lupa. Okay, harga dia dalam mood biasa lah. Dia mahal sikit. 100 baht. Air kelapa ni, air kelapa yang dah dikopek ni 80 baht. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan dulu. Dia punya sos dia ni, dia punya sos dia ni lagi pedas daripada kedai yang saya makan dekat kawasan Kausan Road tadi tu. Kita try ayam dia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Nice. Ada rasa. Tadi kedai yang first hari tu macam dulu saya datang waktu sebelum Covid. Padu. Sebelum dia pindah kedai. Lamanya banyak sangat masalah. Banyak sangat turis. Dia orang pun makan dekat halal food. By the way, nak beritahu yang sebenarnya dalam nasi dia ni bukan ada ayam dan timun dengan nasi je. Dia ada letak bawang goreng juga. Tu kita boleh rasa dia punya crunchy-crunchy dalam mulut kita. Untuk
Untuk pengetahuan korang, di hadapan ikon Siam, pintu menghadap Sungai Chao Phraya ini akan kelihatan ramai orang duduk lepak di sini sambil menikmati pemandangan sunset. Di sini juga ada aktiviti untuk kanak-kanak juga tau. Korang akan lihat ramai pelancong dari pelbagai negara maupun rakyat tempatan yang duduk melepak di sini. Hi guys, good morning. Inilah hari kedua aku dekat Bangkok. So, aku dah bersiap and nak pergi cari makan. Ini adalah kedai yang ketiga, Usman Thai Muslim dekat Bangkok. So, seperti biasa, kita akan naik motorcycle Grab. Let's go. Sepanjang aku di Bangkok, aku hanya naik Grab motorcycle je tau. Dekat Thailand ni, ada servis Grab motorcycle dan harga sangatlah berbaloi untuk korang solo travel. Sekarang ni aku dah sampai dekat kedai Usman Muslim Thai Food. Dekat area mana tau ni, tak tahulah, main Grab je. Lepas tu dia, tapi daripada hotel dia tu lebih kurang dalam 4 km lah nak datang ke sini. So taklah jauh sangat. So dia ada satu lorong yang kecil saja, nanti korang boleh tengok. Okay. Okay guys, depan saya ni ada nasi putih yang berbentuk hati. Lepas tu kita ada gulai masaman. Masaman lagi. This one daging. Another one, bila datang makan laut kat tadi ni, kena try telur goreng. Telur goreng dia sangat crispy. In Malaysia, kita try dulu sebelum mari. Pakistan, not so much. Even to my friends are crispy. Eh. Ni ada gulai masaman dia. The name they use is mamak. Mm. So, daging, ada telur. Terung biji-biji ni, terung burung pipit orang panggil. Lepas tu another one is terung bulat. Terung hijau yang bulat tu. Lepas tu ada daun limau purut. Lepas tu ada kacang panjang. Lepas tu ada daun selasih. Macam saya, daun rapau tu. Not bad. Jadi empuk. Rasa tak pedas sangat. So boleh makan je. Sebenarnya korang boleh request kalau korang nak pedas. Tapi dia buat untuk yang kebanyakan orang makan. So dia tak pedas sangat. Telur goreng ni banyak tau. Padahal aku sorang je. Ini sebenarnya ada breakfast aku. Berapa melambat. Jadi nak buat korang pergi satu tempat ni memang kalau production TV, filem, memang korang kenal. Korang memang kenal sebab production dia memang famous. Buat menghasilkan movie drama yang sangat famous dekat Thailand dan juga dekat seantero dunia. Tak apalah, saya nak makan dulu. Okay, bye-bye. Okay, sebenarnya nak beritahu kat korang, kat kedai Usman Muslim Thai restoran ni bukan sahaja ada makanan Thai tau. Actually ada makanan macam Malay juga, Malaysia punya food juga. Seperti nasi dagang, nasi lemak, nasi goreng kampung. So, dia masih ada untuk mengalu-ngalukan kedatangan orang Malaysia dan juga serantau Asia Tenggara lah. Okay, so makanan tadi total dia 294 baht. So, oh, dia pun ada charge untuk SST 5%. Tada! Aku rasa kan, aku tak boleh nak buat konten makan-makan 24 jam lah. Sebab aku sejenis yang makan kecil sikit, tak makan banyak. Jadinya, untuk kita nak mengisi masa, nak burn calorie, kita jalan-jalan dulu. So, ini aku bawa korang ke GMM Studio. Ini memang famous, satu production yang famous dekat Thailand. GMM Studio. Actually, aku saja je nak datang dekat GMM TV Studio ni sebab production ni memang famous weh dekat. Aku rasa bukan kat Malaysia je kenal production ni. Sebab production ni banyak buat movie, buat cerita yang trending kan, yang best. So, bila datang sini aku lepak dekat cafe Amazon diorang, aku rasa macam satu suntikan untuk aku nak pindah kerja kat sini. Lepas tu aku tengok artis diorang, ya Allah, sangatlah orang kata apa, sayang dekat fans sampai datang tunggu kat lobby sebab semata-mata nak ambil gambar dengan artis, nak jumpa dengan artis, nak berikan hadiah ke artis diorang.
So it's a different culture yang aku tengok. Berbeza kat dengan Malaysia. Sebab macam aku kerja dekat TV3 pun, dekat Media Prima pun, tak adalah fan sampai tunggu dekat lobby Media Prima tu. So it's a different culture tau. So then aku jumpa betul-betul depan mata aku seorang pelakon lelaki yang aku tengok selama ni dekat lakon. Cuma aku tak ingat nama dia. Dia selalu jadi watak-watak bapak yang jahat-jahat. So aku nampak dia depan mata dengan satu family dia naik dalam office, naik dalam building. Mungkin dia ada recording ke apa ke. Kita nak pergi ke yang satu lagi, satu building lagi aku tak sure. Tapi dia GMM juga. Aku rasa itu adalah management dia orang. Ini studio. Tadi kita dah ke GMM studio. Actually nak ke GMM building ni, dia belakang tu je. Tapi disebabkan kita tak ada, kita bukan staff, kita tak ada pass, so kita tak boleh masuk ke dalam GMM tu. So jadinya saya kena pusing jalan lebih kurang 2 hingga 3 kilometer jugalah. So kena pusing ke belakang, so dia akan masuk jalan besar macam ni. Keunikan Thailand ni adalah kabel wire diorang ni memang berserabut. Dan tapi tak ada kebakaran. Macam mana dia boleh buat benda ni lah? Maju jugalah, maksudnya jenis jugalah benda ni. Tapi serabutlah, tak sistematik. Macam kita lebih sistematik, lebih kemas, lebih terurus kan. Okay guys, di sini pula adalah GMM Grammy punya building. Memang best lah. So dia punya GMM ni, dia ada beberapa building dia. So ini adalah macam management dia punya building lah. Ni diorang tengah beratur tunggu artis lah kot. Artis, saya rasa artis lah ni. Diorang beratur tunggu artis, untuk artis macam turun daripada habis event ke, habis shoot ke apa ke. So nanti diorang akan ambil gambar dengan artis lah. Fans dekat Thailand memang macam tu. Diorang memang sayang dekat artis diorang. Sampai kan diorang sanggup tunggu dekat lobby, diorang datang dan standby nak ambil gambar sekali. Sekarang ni aku dah masuk dalam kawasan Chulalongkorn University. Di mana tempat ni aku memang nak sangat datang sebab aku berniat, berhasrat untuk sambung doktor, PhD, PhD dekat Chulalongkorn University dalam bidang media ataupun film study lah. So kat sini boleh masuk je, free and easy. Mak Saleh pun masuk juga nampak. Aku akan try bawa korang tour dalam Chulalongkorn University ni. Sebab itulah, sebab dia different kan, different culture dengan kita. So kita tengok apa yang best dalam ni. Jom. Sekarang ni aku tengah cari building social science. Sebab aku punya course dalam social science. So kat sini aku ada dekat macam dia punya spot center dalam ni. So tak tahu kat mana social science tu. So kena tanya orang. Oh, bapa Chulalongkorn University ni yang besar doh. So aku nak cari aku punya pusat research, iaitu Faculty of Political Science. Jauh. Agak jauh. Sekarang ni aku tengah jalan lebih kurang dalam 2 km kot ke 1 km. Lebih kurang macam tu. Aku ada impian untuk meneruskan pengajian di peringkat PhD. Tapi aku nak buat kat luar negara. So, Chulalongkorn University ni adalah pilihan utama aku untuk buat research dalam political science di sini. Chulalongkorn University telah dibina sejak tahun 1899 lagi ketika zaman pemerintahan Raja Chulalongkorn sebagai sekolah latihan diraja dan penjawat awam. Kemudian, pada tahun 1917, sekolah itu telah ditubuh sebagai National University dan institusi pendidikan tinggi di Thailand. Akhirnya saya dah sampai dekat Faculty of Political Science, di mana kalau saya nak sambung PhD saya, saya punya subjek research saya ada dekat sinilah, Faculty of Political Science. Memang nice. Wah, saya rasa macam saya nak tu daftar lah sekarang. Dan dekat sini juga dia ada cafe Amazon, lepas tu dia ada Apple Store. Memang betul-betul bertentangan dengan bangunan Faculty of Political Science ni.
Jomlah kita pergi tengok. Di sini terdapat 19 fakulti, 3 kolej dan sebuah sekolah. That's why lah kawasan Chulalongkorn University ni besar. Aku rasa kan, kalau aku belajar kat sini, buat research kat sini, tenang je. Aku punya study aku pun macam boleh cepat habis. Sebab environment dia sangatlah tenang. Hanya dengan burung berkicauan, betul adalah budak-budak main basketball kat belakang sana tu. Tapi lah bangunan dia agak creepy sedikit. Tapi actually ada satu bangunan lagi memang kos yang sama. Itu ini bangunan lama tau untuk orang buat research. So dia ada bertentangan ni, betul-betul bertentangan, itu memang bangunan baru lah. So bangunan baru tu yang ada cafe Amazon, ada apa tu Apple Store tadi tu. Itu bangunan baru. Tengah tunggu motor Grab untuk datang nak ke kedai halal Nisarin dekat jalan Soi Chit Pechaburi. So ini adalah kedai halal yang keempat saya pergi untuk hari kedua. Dah sampai ke? Sekarang ni kita dah berada dekat kawasan Pechaburi. Kat sini memang majoritinya adalah Muslim dan kita dah jumpa kedai Nisarin Muslim Food. Let's go. Sekarang ni saya ada dekat Nisarin Halal Food. So saya order Pad Thai udang. So jujur je nak cakap, tempat ni macam agak terpencil. Dia macam kat dalam, betul-betul dalam. Tapi kita tu lah, macam tak ada orang sangat nak masuk dalam. Sebab dia macam betul-betul ke dalam. So kawasan ni memang ada masjid dan kawasan Muslim lah. So kita akan rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kena perah limau. Dalam Pad Thai ni dia ada bagi letak kacang sekali tau. Kacang, limau nipis. Not bad. So harga untuk satu pinggan Pad Thai ni 50 baht. Actually ada lagi Pad Thai yang sedap daripada ni. Okay guys, saya dah balik hotel. Saya dah mandi-mandi. Sekarang ni saya dah bersiap pakai baju attire, sport attire. Saya nak pergi Ben Chakitik Park. Kat sini memang satu park taman yang besar yang ada dekat middle of the city Bangkok, yang sangatlah famous and beautiful kalau kita tengok sunset dekat sana. Dan juga boleh jogging kat sana, boleh beriadah juga kat sana. Saya pun dah sampai dekat Ben Chakitik. Macam mana nak pronounce? Ben Kacik. Ben Chakitik Park. Ini betul-betul park kita orang boleh jogging, boleh beriadah, boleh exercise. Dan ramailah kita boleh nampak orang kat sini. Mereka tengah berjoging. Guys, memang cantik gila. Dia betul-betul park yang betul-betul apa, in the middle of the Bangkok city. It's very beautiful. Korang boleh nampak matahari akan tenggelam sebelah sana. So, it's the best view. I can feel the nature. Aku rasa kan, orang lain datang negara orang lain untuk ambil angin, makan angin. Tapi aku datang negara orang lain berjoging. Ya, aku, kita kena berkelari kan, sebab yelah, apa-apa, yelah, penatlah. Sekarang ni, kat atas aku ni betul-betul jabatan. Di mana jabatan ni, diorang macam selalu buat shoot drama, shoot movie, jogging atas jabatan ni. Hari ni aku datang one of the tempat, place yang location shooting kebanyakan drama, apa, lakon, Thai lakon diorang. Ben Chakitik Park terletak bersebelahan dengan Queen Siddiqui National Convention Center. Ianya secara rasmi telah dibuka pada tahun 2004 bersempena dengan hari ulang tahun kelahiran Queen Siddiqui yang ke-72. Di sini terdapat beberapa seksyen termasuklah walkway in forest park, wetland area, laluan berjoging bersebelahan dengan tasik dan juga laluan untuk berbasikal. Ramai pengunjung mengambil kesempatan untuk menikmati pemandangan sunset dekat sini dan mereka masih lagi berjoging di waktu malam. Sangat produktif betul lah dia orang kan.
adalah hari yang ketiga, hari terakhir aku dekat Bangkok. So dah check out daripada hotel. So the next destination makan halal, aku nak pergi makan dulu untuk lunch. Oh, aku nak pergi dekat Braised Beef Noodle Shop Halal. Dia dekat dengan area Charon Kron Road, Ban Kon Lem. Macam mana aku nak pronounce? Ya, tapi dekat itu. So, sekarang ni tengah tunggu Grab motor. Oh, dah sampai dah Grab. Jom kita pergi makan. Untuk melengkapkan konten vlog ke Bangkok kali ini, aku nak pergi lunch dekat Braised Beef Noodle Halal. Kedai ni agak jauh lah daripada hotel. Mengambil masa kira-kira 15 minit perjalanan menaiki Grab motorcycle ke sana. Tapi bila sampai je kat kedai tu, nampak macam kedai ni biasa-biasa je yang mungkin kita pun tak perasan sebenarnya. Tapi bila dah masuk dan makan, Allahuakbar, ternyata memang sedap boot noodle tu, sedapnya. Lepas kenyang, aku meneruskan perjalanan ke Bang Kradi untuk berjumpa dengan sepupu dan juga makcik aku. Nak tumpang diorang ni balik ke kampung kita orang dekat Salaburi. Apa yang aku dapat daripada solo travel kali ini ialah independent and enjoy every moments. Aku enjoy dengan apa yang aku buat. So, korang kenalah enjoy juga dengan menekan button subscribe dekat bawah ni, okay? Thanks for watching my vlog. Bye-bye!